Hari ini aku akan membuat satu roti khas Hong Kong lagi, yaitu pineapple bread atau polo pao. Pineapple bread atau polo pao adalah salah satu roti khas Hong Kong. Ternyata kita juga bisa membuatnya sendiri loh. Oke teman-teman, kita langsung aja yuk cara membuatnya. Assalamualaikum, menu lagi di sini. Hari ini aku mengajak teman-teman untuk membuat pineapple bread. Sesungguhnya roti ini dengan roti-roti yang setiap hari aku bikin tuh tidak ada perbedaan untuk adonan dasarnya. Yang membedakan hanya bagaimana cara kita membuat crustnya atau topping di atasnya. So, roti ini dinyatakan enak atau enggak itu tergantung kita sukses berhasil atau enggak bikin crust yang digigit itu bisa crunchy tapi di dalamnya rotinya tetap lembut. Mau tahu caranya? Subscribe dulu. Oke, teman-teman, pertama hal yang harus kita lakukan membuat roti dasarnya dahulu ya. Kita aktifkan ragi dan setelah itu kita tambah bread improver ke dalam tepung. Kita masukkan semua bahan, gula pasir, 1 butir telur, dan untuk resep lebih lengkapnya teman-teman juga bisa cek di deskripsi box. Dan kita masukkan ragi yang sudah aktif. Kalau berbuih seperti ini tandanya ragi aktif ya. Dan kita tambahkan dengan mentega serta garam. Karena aku menggunakan mixer jadi semuanya all in one. Oke teman-teman, setelah kita mengaduk dan menunggu adonan proofing, kita langsung kepada bahan toppingnya. Oke, bahan-bahannya kurang lebih seperti ini. Ada tepung terigu, ada custard powder, ada baking soda, ada baking powder, dan ada gula pasir. Dan di sini kita harus menggunakan butter yang dingin ya. Itu kita menggunakan tangan, kita campur. Dan apabila adonan sudah tercampur, waktunya kita tambah dengan 1 kuning telur. Dan setelah itu kita remas-remas lagi sampai adonan berubah menjadi satu gumpalan ya, atau bisa kita bentuk atau kita kepalkan. Dan kurang lebih seperti ini. Setelah itu barulah kita taruh ke dalam kulkas sambil menunggu adonan kita proofing. Setelah adonan proofing seperti ini, waktunya kita membentuknya ya, teman-teman. Dan di sini kita ambil adonan dari mixer. Setelah itu adonan akan kita bagi menjadi 6 bagian. Seperti biasa, saya akan membagi adonan ini kurang lebih satu bagian itu ada 80 gram. Dan jangan lupa kita lakukan rounding ya atau membulatkan adonan. Tujuannya di sini agar adonan terbentuk bulat dan seratnya terbentuk rata ya. Setelah itu kita istirahatkan 10 menit baru kita membentuknya. Setelah adonan istirahat atau relax, saatnya membentuknya dengan cara memipihkannya perlahan-lahan. Tujuannya agar udara yang terjebak bisa keluar dan serat roti terbentuk bagus. Setelah itu kita rekatkan dari ujung ke ujung dan kita cubit-cubit. Setelah kita cubit-cubit, barulah kita akan merondingnya. Setelah kita cubit-cubit, kita bulatkan dan kita ronding perlahan-lahan. Tujuannya agar waktu roti ini mengembang kedua kalinya, permukaannya itu bisa rata ya teman-teman. Dan di sini aku menggunakan baking cup seperti ini. Kita lakukan sampai selesai nih. Gimana teman-teman? Perlu diulangi lagi nggak? Oke deh, kalau ada teman-teman yang kurang jelas. Setelah adonan kita pipihkan, kita cubit-cubit, kita rekatkan dari ujung ke ujung, kita cubit-cubit lagi. Setelah itu kita bulatkan. Dan setelah itu dengan rounding, di rounding seperti ini pelan-pelan aja agar adonannya pipih secara sempurna ya. Seperti inilah teman-teman. Mudah kan? Oke, setelah kita selesai
membentuknya, dan waktunya kita untuk memproving, tapi tidak proving sempurna ya, kita akan memprovingnya setengah saja. Dan biasanya aku istirahatkan atau proving ke dalam oven yang mati, dan di bawahnya pasti aku kasih air hangat karena Hongkong sekarang musim dingin. Oke, setelah adonan istirahat atau proving setengah, sudah agak meninggi itu ya, waktunya kita memberi topping di atasnya. Ini tadi adonan topping atau adonan keras yang sudah kita masukkan ke dalam kulkas. Lalu kita bagi sesuai berapa jumlah roti yang kita bikin. Setelah itu kita pipihkan seperti ini, dan barulah kita taruh ke dalam roti. Kita taruh ke atas roti yang sudah kita proofing seperti ini. Ingat ya teman-teman, kita harus dalam keadaan roti proofing setengah. Dan setelah semua selesai, kita proofing lagi sampai sempurna. Seperti ini, roti yang siap kita panggang. Tapi sebelumnya kita akan memberi hiasan atau memberi garis-garis seperti ini, agar nanti waktu kita panggang itu terjadi garis-garis yang sangat cantik. Meskipun tidak di garis-garis pun, nanti juga tetap akan pecah, cantik juga kok. Dan kita di sini menambah dengan satu kuning telur sebagai olesannya ya, agar lebih glowing. Jadi sesungguhnya roti ini itu kolesterolnya agak sedikit tinggi ya, karena dalam membuat kerasnya sudah satu kuning telur, ditambah olesannya satu kuning telur lagi. So untuk kalian yang diet, roti ini tidak disarankan. Dan karena roti ini juga request dari nenek aku, dan nenek mau membagi-bagikannya untuk teman-temannya. Semoga saja ya nenek puas dan bahagia dengan roti yang aku bikin hari ini, karena nenek juga akan diberikan kepada teman-temannya. Oke, setelah itu waktunya kita memanggang dengan api 185 derajat api atas bawah selama 25 menit. Ayo kita intip yuk teman-teman. Wow, sedikit-sedikit sekali kan rotinya. Gak sabar nih, kira-kira teman-teman gak sabar gak mau memakannya? Wah, akhirnya roti kita sudah matang ya, pineapple breadnya atau polopaunya. Semoga nenek suka dan bisa dibagi-bagikan kepada teman-temannya. So, untuk kalian jangan lupa subscribe channel aku, karena pasti akan ada resep-resep roti lainnya, bahkan resep-resep masakan hari-harian untuk majikan aku. Terima kasih teman-teman, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.